memang kita tidak ada waktu untuk persiapan, tetapi paling tidak saya tadi sedikit memperkenalkan kepada seluruh pemain bagaimana Persibaya cara bermain, karena memang penting, karena tidak ada waktu lagi, karena besok kami sudah harus berangkat dan lusa sudah harus bertanding. Ini tadi juga bukan latihan taktikal, tetapi saya memperkenalkan bagaimana cara main Persibaya ke depan. Seperti itu. Coach, ada misi khusus yang diharapkan dari Persibaya di sisa? Ya, tentunya saya sudah satu tantangan yang besar buat saya, menarik buat saya, karena ada tantangan itu akan memacu adrenalin. Jadi memang di sisa pertandingan ini, 9 pertandingan ini, saya bersama pemain akan berusaha maksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik buat Persibaya. Saya tadi sudah melakukan sign kontrak, sekarang saya fokus, saya sekarang total untuk Persibaya. Rencana kontraknya sampai berapa yang sementara ini? 1 tahun saya kontrak dengan Persibaya, durasi sementara ini 1 tahun. Kita lihat untuk perkembangan ke depan seperti apa. 1 tahun maksudnya sampai pertengahan musim depan atau no, sampai 2020. Oh, berarti. Yes, ya. Oh. Coach, ini kan lusa sudah main lawan PSM ini, ya. Gimana coach untuk persiapan itu? Ya, tentunya kalau saya merubah secara drastis tidak mungkin. Yang ingin saya sentuh pemain adalah bagaimana motivasi pemain, mental pemain untuk segera bangkit, tidak perlu berlarut-larut menyesali kekalahan dari Sleman pertandingan kemarin. Pelajarannya cukup bagus. Yang terpenting sekarang Persibaya dengan hadirnya saya mulai dengan lembaran yang baru, spirit yang baru, semangat yang baru. Anak-anak sudah saya suruh melupakan kejadian-kejadian yang sudah terjadi kemarin. Jadi saya berharap pertandingan melawan Makassar nanti itu merupakan fighting spirit, semangat yang baru buat seluruh pemain. Coach, ada target pribadi atau manajemen? Dari manajemen sendiri kan urutan 9 ini. Yes. Sampai kapan ada target? Ya, tentunya paling tidak kita harus lebih bagus daripada posisi saat ini. Dan target saya sendiri berusaha untuk yang terbaik. Artinya dengan 9 pertandingan sisa ini akan berusaha untuk semaksimal mungkin untuk Persibaya. Coach, satu musim Persibaya sudah 2 pelatih. Coach, apa tidak trauma secara pribadi sebagai pelatih untuk dari tidak ada masalah sih. Itu memang kalau situasinya menuntut seperti itu, ya tidak ada masalah kan gitu. Coach, kira-kira apa karakter yang akan dikembalikan, coach? Karakter Persibaya yang sampai hilang dari kemarin. Persibaya kalau dari segi mentalitas, karakter mentalitas adalah pemain yang fighting sepanjang pertandingan, tidak pernah mengenal nyerah, ya. Terus pemain yang agresif, itu dari segi mental. Tapi dari segi cara bermain, taktikal bermain, kalau kita lihat sejarahnya Persibaya mulai dari zamannya Abdul Qadir sampai Samsul Arifin sampai Mustaqim sampai zamannya saya sampai saat ini, sebenarnya filosofi mereka tidak pernah berubah, yaitu main bola-bola bawah dengan aliran cepat, tidak mengandalkan long pass. Tapi memang ada di dalam sepak bola long pass, tapi dari dulu cara bermain seperti itu adalah menggunakan bola-bola bawah yang menjadi ciri khas dari Persibaya. Coach, Persibaya main tanpa penonton besok di Balikpapan, coach. Kerugian atau gimana, coach? Ya, kalau situasinya seperti itu ya tidak ada masalah. Tentunya memang ya keraguan buat kita, karena tetapi saya sampaikan kepada pemain, ada supporter, tidak ada supporter, kita harus tetap fight. Memang akan lebih baik, akan meningkatkan motivasi kalau supporter ada. Tetapi kalau ini memang larangan, ya saya berharap pemain, dan saya yakin setelah sama tadi meeting dengan coaching staff juga dengan pemain, saya yakin akan tumbuh semangat baru. Rencana keberangkatan besok pagi kita berangkat. Besok pagi kita berangkat pesawat jam 6.10. Pemain yang tidak dibawa, coach? Kita tetap normal, kita membawa 18 pemain. Ini tadi saya juga berdiskusi dengan asisten coach, karena saya baru masuk, tentunya tidak bisa tahu 100%, tetapi gambaran dari saya dengan asisten coach nggak ada beda. Beda pun tipis-tipis saja, seperti itu. Yang diinformasikan absen siapa? Ansamu pasti absen karena akumulasi kartu. Sementara itu aja. Iya, sementara itu. Coach, rasanya bekerja kembali sama rekan satu tim, coach. Ya, jujur aja, saya melatih Persibaya ini dream come true, ya, impian yang menjadi kenyataan. Kenapa? Karena saya dulu ketika saya main, saya dibesarkan Persibaya, juga membesarkan Persibaya. Satu itu, saya bersama Kut Bejo, bersama Kut Duston membawa tim ini juara tahun 97. Yang kedua, saya melatih Persibaya sudah 2 kali.
ketika playoff dan kita menang tetap bertahan di liga paling tinggi. Yang kedua LPI waktu itu juara putaran pertama tapi dibubarkan. Yang ketiga saya kembali sini. Menurut saya Persebaya tidak asing buat saya benar-benar memahami bagaimana karakter supporter, bagaimana keinginan tim ini bermain. Insya Allah sangat paham dengan karakter Persebaya. Oke, Mas.